karena nggak bisa cari uang, nggak tahu, karena nggak dapat hidayah dari Allah. Makanya buka Al-Quran, disuruh Allah apa, cari rezeki dengan apa, bersilaturahmi. Nggak baca Al-Quran dia. Kalau silaturahmi banyak kawan, banyak teman, banyak uangnya. Ini bagaimana? Belum apa-apa tidur, aja hidup di tidur. Bagaimana mau jadi orang kaya? Bagaimana mau nyumbang orang? Bagaimana mau sedekah? Bagaimana mau sodako? Mengaji gak mau. Jangan miskin di akhirat. Kalau miskin di dunia gak apa-apa, tapi jangan miskin di akhirat. Apalagi sudah miskin di dunia, miskin lagi di akhirat. Gak mau membaca Al-Quran, tidak mau mengaji, tidak mau sholat. Ibadah sunnah gak ada. Ibadah wajib sholat juga pada tidur kalau waktu sholat. Sudah dikasih tahu as-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih bagus dari kamu tidur, lebih baik daripada kamu tidur. Bagaimana gak batal wudunya pada tidur, langsung sholat. Ayo sadar, sadar kita menjadi apa. Jangan nanti Indonesia kayak Palestina, saya kasih tahu. Nabi sudah bersabda nanti. Nabi sudah bersabda nanti akan ada perang seluruh dunia, termasuk Indonesia. Datang lagi orang Belanda. Orang Belanda itu, Raja Belanda itu sampai sekarang masih memegang amanah ibunya. Ibunya tidak terima Indonesia merdeka. Jika Belanda sudah kuat, senjatanya sudah banyak, kembalilah serang ke Indonesia. Itu amanah emaknya. Surat wasiatnya, makanya orang kafir yang menjalankan amanah-amanah Islam, orang Islamnya tidak mau baca Al-Quran, tidak mau mengaji. Yang sudah dibilangi bahwa Al-Quran, gak bawa Al-Quran. Di kelas belajar apa? Pada tidur, malam ngobrol kayak profesor atau orang deh. Ditanya gak tahu, gak ngerti. Makanya disuruh sekolah biar dapat hidayah dari Allah. Buka toko, berdagang, berjualan supaya punya uang. Makanya disuruh sekolah dulu, disuruh sekolah ini aja malas. Disuruh baca Al-Quran gak mau. Maunya apa? Maunya enak aja, hidup enak, makan enak, tapi gak mau berusaha. Mau hidup enak, makan enak, nanti muncul suruh benci sama ulama, suruh benci sama ustaz. Nah, itu orang-orang munafik itu muncul dari orang-orang Islam yang pemalas. Nah, orang munafik itu nerakanya lebih di bawah dari orang kafir, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu. Nah, itu tidak menyerang kamu. Tidak menyerang kamu, takut sama orang Islam mereka, orang Kristen, orang Hindu, orang Batak, orang Buddha, itu takut sama orang Islam. Tapi yang berani itu orang munafik. Bilangnya Islam dia, sholatnya setengah-setengah. Kalau sholat berhayal. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada nggak jawab amin? Karena dia sibuk berpikir bagaimana caranya ngepet, gimana caranya maling, gimana caranya gosok, gimana caranya kabur. Itu
pikirannya itu. Innama yuridullahu liyudhhibal 'ankum ar-rijsa wa al-bayti wa yutahhirakum tathira. Jadi nanti musuh-musuh sama orang-orang itu bukan keturunan Nabi, ya di akhirat orang bukan keturunan Nabi, bukan yang semua manusia punya keturunan Nabi. Tapi jangan menghina bapak orang lain, jangan menghina keluarga orang lain. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa-dosa menghilangkan dosa-dosa kamu, wahai orang-orang Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ahlul Bait itu ada, berarti keturunan Nabi itu ada. Ini dalam Al-Quran, ini yang kasih tahu Allah, ini surat Al-Ahzab ayat 33 ini. Nah, kalau kita bilang orang itu tautanya Habib beneran, nah dosa kita, karena Allah sendiri sudah kasih tahu innama yuridullahu liyudhhibal rijsan ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Sebersih-bersihnya. Ada itu, berarti ada itu Ahlul Bait itu betul. Keturunan Nabi ini Allah yang kasih tahu dalam Al-Quran. Kalau mau tes DNA, tes. Saya mau tes juga DNA, bayarin. Soalnya Allah udah kasih tahu ada Ahlul Bait itu. Nah, itu muncul yang begitu apa orang munafik. Makanya kita mesti hati-hati. Ya. Kita duduk. Sekarang yang bertanya tadi silakan, sampai mana tadi pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. As-su'al al-ibtida'iyyah. Pertanyaan dari anak SD. Mohon izin ya Ibu bertanya, macam-macam air kan ada 4. Dari 4 itu apa aja? Ya, jadi anak SD, khususnya yang baru atau SMP yang baru, memang dalam fikih Islam, dalam fikih khususnya mazhab Imam Syafi'i, bahwa air itu terbagi 4. Al-ma ala arba'ati aqsam. Air ada 4, khususnya untuk bersuci ya. Berwudu, berhadas, menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas besar. Yang pakai wudu khususnya, ini harus tahu ada air itu ada 4 macam. Yang pertama tahirun mutahharun wa huwa al-ma'ul mutlaq. Yang pertama air suci mensucikan, itu air mutlak namanya, air yang kita buat wudhu. Dan air yang bisa dipakai wudhu itu ada 7 macam. Al-ma al-miyahul lati yajuz biha tathhir sab'u miyah. Dalam fikih Safinatun Najah Fathul Takrim itu dijelaskan bahwa air yang boleh dipakai untuk berwudhu itu ada 7 macam. Ma'ul matar, ma'ul nahar, ma'ul bahar, ma'ul bir, ma'ul bar, ma'ul salj. Jadi air hujan, air sungai, air sumur, air salju, air dingin, air mata air. Itu macam-macam air yang boleh dipakai untuk bersuci, baik hadas kecil maupun hadas besar.
Nah, air juga ada yang suci mensucikan. Nah, itu air yang tadi bisa mewudu, bisa dipakai untuk bersuci, bisa pakai untuk berwudu, bisa menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Makanya hati-hati, jangan sampai wudu pakai air mustamal. Nah, yang kedua itu ma'un atohir mutohir makruhun, air yang suci mensucikan tapi makruh. Wahwal ma'ul musyamas, itu air yang musyamas itu air yang dipanaskan. Zaman dulu itu air itu apa, kena sinar matahari tapi pakai apa namanya itu, tembaga, semacam ya wadah itu ya, tempat untuk nampung wudhu. Nah, air itu jadi panas. Nah, itu ketika air panas itu dipakai wudhu, hukumnya makruh. Karena musyamas. Syamsun itu kan matahari, musyamas. Musyamas itu terkena matahari, terkena panas. Makanya kalau wudhu usahakan jangan sampai airnya hangat, karena kalau dulu pakai alat namanya apa tuh? Bukan alatnya, dulu bahannya terbatas. Kalau sekarang pakai toren ya, nggak terlalu bahaya. Kalau dulu itu sampai menimbulkan penyakit kista, makanya makruh. Itu air yang kedua, macam air kedua, tohir mutohir, suci mensucikan tapi makruh. Yang ketiga, maul mustamal, ya itu air mustamal atau air yang kecipratan, itu nggak bisa buat bersuci, nggak bisa buat berwudu. Yang ketiga, yang keempat, ma'ul mutanajis. Nah, ini empat air yang mutanajis, yang kena najis jelas-jelas nggak bisa dipakai bersuci. Air mustamal itu air seperti apa? Air yang terkena cipratan. Ya, lagi wudu ada air di sebelahnya pakai ember nggak ditutupin, cipratan jadi mustamal. Karena kurang dua kula. Dua kula itu ukuran 7 cm kurang lebih, ukuran selangan orang Irak. Tapi kalau orang Indonesia 7x7. Jadi kalau punya di kamar mandi ada bak, ukurannya kurang lebih 7x7 atau 7 lebar dalam 7 atau selengan. Nah, itu kalau lebih 2 kula boleh dipakai wudu. Walaupun di situ apa namanya? Dengan mencampur ya, artinya cuci muka di situ, cuci tangannya di situ itu boleh. Tapi kalau kurang dari 2 kula itu harus dipakai aliran biar mengalir supaya airnya nggak kena cipratan. Kalau kena cipratan airnya nggak bisa buat wudu. Alhamdulillah kalau di sini pakai keran, jadi bisa suci mensucikan dan jauh dari percampuran atau air mustamal. Jadi empat macam air itu yang boleh buat bersuci, buat berwudu ada dua. Yang pertama ma'ul mutlak, air yang tidak tercampur. Yang kedua air musamas tapi makruh, ini yang bisa dibersuci untuk wudu. Yang kedua jenis air itu nggak bisa dipakai buat wudu, yaitu air mustamal yang terkena campuran ya, dan merubah wanginya, baunya, itu juga termasuk ma'ul mustamal atau kurang dari dua kula. Yang keempat air mutanajis ya, jelas air yang kena najis nggak bisa pakai buat suci. Itu santri-santri SD, pertanyaannya luar biasa untuk tentang air buat berwudu, terutama buat santri baru juga SMP, SMA. Biasa wudu pakai galon, pakai drigen. Kalau ngisi drigen buat wudu harus dilebihkan. Dan ketika wudu basuhan pertama muka nggak boleh sampai masuk lagi cipratannya ke dalam drigen, makanya dibolongin ya, dibolongin drigennya. Ini kan santri saking inisiatifnya supaya nggak telat wudu, telat sholat wudunya pakai drigen biar langsung wudu langsung ke masjid. Bagus. Ada yang pakai botol juga sama, jangan sampai ngisi botol itu ketika wudu kecipratan basuhan pertama, nanti kena mustamal. Atau yang nampung pakai ember supaya bisa dipakai wudu airnya setelah mandi, jangan sampai kecipratan. Jadi kalau kena cipratan air yang sudah dipakai jadinya air mustamal. Wallahu a'lam bishawab. Syukran wa afiyah. Jadi begitu ya, airnya mengalir ya kalau bisa dipakai. Sudah ada keran, jadi pakai keran. Jadi seperti itu ya, dicatat
punya pulpen, punya buku. Jadi bahwasannya innama yuridullahu yuzhiba ankum yuzhiba ahlul baiti wa yutahhirukum tahiran. Jadinya sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa-dosanya, yaitu ahlul bait. Allah membersihkan dosa-dosa ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ditulis itu surat Al-Ahzab ayat 33. Tulis. Jadi benar Habib-Habib itu memang ada. Habib-Habib itu ada. Allah yang kasih tahu. Ini Allah yang kasih tahu dalam Al-Quran. Masalah tes DNA atau nggak tes DNA, tes. Nggak apa-apa. Boleh hukumnya tes DNA. Karena tes DNA itu yang diambil rambut dan air ludah, air liur, boleh aja, nggak ada yang dosa di situ, karena dosa di situ sudah ketahuan dia orang darahnya sampai kepada sahabat-sahabat, yaitu ahlul bait Nabi Arab, ya terutama dari bangsa Arab. Nanti kelihatan darah Arabnya berapa, darah Jowonya berapa, Wong Jowonya kelihatan darahnya berapa. Gak apa-apa, boleh aja tes DNA, gak dosa. Ya, karena itu juga bisa mengetahui bapaknya siapa, ibunya siapa, itu ketahuan dari DNA itu. Ya. Yang kedua, waman yu'adzibu syai'allahi fa innaha min taqwa. Min taqwa wal qul. Wa man yu'adzibu syai'allahi fa inna min taqwa qulbi. Ini maksudnya. Jadi orang-orang yang maksudnya di sini, yang modal Al-Qur'annya kan disebutkan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Surat Al-Hajj ayat 32. Syiar-syiar itu maksudnya apa itu? Syiar-syiar. Jadi orang-orang yang maksudnya ya di sini, maksudnya orang-orang yang membanggakan agama Islam. Itu surat Al-Hajj ayat 32. Tadi Al-Ahzab sudah belum? Tadi Ahlul Bait ya, Al-Ahzab 33. Ini Al-Hajj. Berarti orang-orang yang itu, orang Islam itu diwajibkan untuk ini, judulnya kemuliaan dan keutamaan keluarga Nabi ya, keluarga Rasulullah. Dan mengagung-agungkan agama Islam dalam surat Al-Hajj. Jadi kalau orang Islam mau dilihat dia munafik atau tidak munafik, dilihat dari dia menilai Islam. Dia suka jelek-jelekin agama Islam ya. Ada yang sekarang namanya Ustaz Gembul ya namanya itu. Ada Guru Gembul namanya itu. Itu kan kelihatan ngomongnya jelek-jelekin Islam. Itu entah muncul itu akhir zaman, muncul orang-orang model-model itu jelek-jelekin orang Islam tuh begini loh.
Orang Islam tuh banyak yang miskin-miskin, pemikirannya mundur, itu menjadi jelekan Islam. Nah itu ciri-ciri sifat kemunafikan. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj tidak boleh kita menghina agama Islam, dan orang-orang Islam juga tidak boleh dihina. Ya, dalam surat Al-Hajj muliakannya, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, begitu. Sekarang pertanyaan tadi, Ustaz, yang mau bertanya silakan. Afwan ya, bagaimana hukum mencari ilmu di Google? Pertanyaan santri baru sebenarnya. Bagaimana hukum mencari ilmu di Google atau di HP? Ya, bagaimanapun juga, walaupun perkembangan zaman, kemajuan teknologi sudah maju, bagus, yang namanya belajar itu harus ada guru dan harus ada pembimbing kehidupan, mursyid. Ya, man ta'allama biduni syekh fa syekhu syaitan. Para ulama pernah menyampaikan, termasuk dari yang mulia apa, pernah menyampaikan, siapa yang belajar tidak talaki berhadap-hadapan dengan ustaz atau tidak bersanad gurunya sampai Rasulullah, maka gurunya adalah syaitan. Sebagai perkembangan zaman, kemajuan teknologi, HP boleh kita jadikan sebagai pembantu mencari informasi. Tapi kalau bicara masalah hukum syariat, tetap harus ada gurunya, harus ada ustadznya, harus ada sanadnya. Makanya penting berguru. Nah, seperti kita saat ini sedang berguru kepada Habibun Al-Mahbub, Al-Habib Mahmudullah. Dia juga berguru dengan Nabi Al-Ali, dan sanad perguruan beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Abdul Qadir Al-Faqih, Syekh Nadim Hasan Al-Baghdadi, Syekh Muhammad Al-Baghdadi Al-Jazair. Beliau-beliau sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah apa yang kita tuntut ilmu di sini, sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau HP hanya sekedar untuk informasi saja, kalaupun hanya untuk mencari informasi, itu pun perlu namanya sinkronisasi. Tidak boleh semua yang di HP itu kita ambil mentah-mentah. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, ingja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ini pentingnya semua informasi yang di HP belum tentu benar. Makanya Al-Quran sudah menentukan, menyampaikan kalau ada informasi harus tabayyun. Apalagi berguru, jangan main ambil mentah-mentah di HP. Karena di HP juga banyak orang-orang yang punya kepentingan. Ada yang aliran sana bicara tentang hukum Islam begini modelnya. Nah itu nggak bisa dijadikan rujukan, nggak bisa. Karena siapa aja boleh bisa upload di HP itu, di Google itu. Nggak tahu, mungkin orang aliran sesat, Wahabisnya, bisa aja masuk di HP. Nah itu harus hati-hati. Makanya harus masalah ilmu agama harus berguru. Harus berguru, harus mondok, makanya, dan termasuk banyak di HP maupun di YouTube maupun di mana yang bicara masalah Islam, bicara masalah agama, tapi latar belakangnya bukan orang agama. Pendidikannya bukan dari pesantren, bukan dari agama. Nah ini sudah banyak, makanya hati-hati. Ini akhir zaman, banyak fitnah. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan Ustaz Mukti itu benar. Kalau kita belajar lewat YouTube, lewat Google, lewat TikTok, itu tidak bisa. Karena namanya guru harus ada gurunya, ada ustaznya yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Gak bisa lewat HP. Karena di HP itu banyak setannya. Karena gunanya HP itu untuk komunikasi sebenarnya, untuk ekonomi, bisnis. Orang yang masuk di TV atau di apa YouTube segala macam itu sebenarnya bisnis aja itu. Ada uang di situ.
Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Jangan sampai kita punya sifat menjelek-jelekan agama Islam, ya, menghina itu memojok-mojokkan. Menghina itu bukan menghina orang itu kebun binatang atau orang itu yang jelek-jelek, bukan. Menghina itu ada dua, hinaan kasar sama hinaan halus. Hinaan halus itu ganteng, sayang tapi bego, nah itu hinaan halus. Ada hinaan kasar, goblok, nah itu hinaan kasar. Jadi hati-hati. Umat Islam itu hebat-hebat, pintar-pintar, tapi sayang umat-umat Islam sekarang. Kita nggak boleh. Contohnya menghina orang-orang Islam yang soleh, yang baik, yang taat, yang rajin. Kalau orang lah sholat itu emang harus diomelin, bukan dihina, diomelin. Ya, kalau saya itu omelin. Karena saya nggak mau lihat kalian nggak sholat, nggak baca Al-Quran, itu bukan menghina, itu omelin, supaya kita tidak diomelin nanti di akhirat. Paham tuh? Oke, sholat. Alhamdulillah, insya Allah bermanfaat, insya Allah bidikmah kita semuanya, ambil hikmahnya. Karena kebenaran hanya dari Allah. Bila ada salah, ada kata salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.